Yang mana satu liability semasa? Okey, liability semasa ni adalah hutang perniagaan yang kurang daripada 1 tahun. Okey, kalau korang tengok dekat sini, komisen belum terima. Kalau korang nampak perkataan belum terima, belum terperoleh, itu adalah pelarasan hasil. Maka komisen ni adalah hasil. Hasil belum terima, dia masuk liability semasa ke dia masuk aset semasa? Kalau pelarasan hasil dan belanja ni, dia akan masuk dua tempat je dekat PKK, sama ada aset semasa ataupun liability semasa. Kalau hasil belum terima, dia akan masuk aset semasa sebab hasil tu dia tak dapat lagi. Okay, so yang ni salah. Dan yang B pula, sewa belum terperoleh. Okey, kalau korang nampak perkataan belum terperoleh, macam saya cakap tadi, belum terima, belum terperoleh, maka dia adalah hasil. Okey, sewa ni adalah hasil. Hasil belum terperoleh. Okey, hasil belum terperoleh, dia akan duduk bawah liability semasa dekat dalam PKK sebab hasil tu tak sepatutnya dia dapat, tapi dia dah dapat dulu dah. Maka kita anggap dia sebagai liability semasa. So, jawapan dia adalah B. Tapi kita tengok C dengan D, kenapa salah? Okey, akaun belum terima, kita tahu akaun belum terima adalah aset semasa. So, salah. Insurans prabayar, kalau korang nampak perkataan prabayar ataupun belum bayar, dia adalah pelarasan belanja. Maka insurans ni adalah belanja. Kalau belanja prabayar, dia akan masuk dekat dalam aset semasa. So, salah. Jawapan dia adalah B.